3 tips untuk stand up comedy. Yang pertama, menulis materi itu datangnya dari pengalaman dan pengamatan. Kalau lagi bingung gimana cara nulis materi, gampang. Kita mulai dari pengalaman aja dan dari pengamatan. Pengalaman tuh artinya kalau misalkan usia lu let's say 21 tahun, berarti lu punya sekitar 15 tahun pengalaman hidup. Masa gak ada yang lucu? Tinggal dicari aja, diinget-inget, kemudian ditulis ulang sesingkat mungkin. Tips kedua, tentang komedi. Komedi selalu punya target. Gak ada komedi tanpa target. Tom and Jerry lucu karena Tom jadi bahan tertawaan. Donald Duck lucu karena Donald Duck jadi bahan tertawaan. Nah, ketika nulis materi stand up, pastikan ada target, ada yang kita ketawain. Ada tiga jenis ketawa, ngajak penonton menertawakan diri kita, self-deprecating, ngajak penonton ngetawain orang lain, dan ngajak penonton ngetawain dirinya sendiri. Silakan dipilih pengen yang mana. Tips ketiga stand up comedy adalah latihan. Latihan kayak orang gila. Seperti semua hal di dunia ini, kalau pengen jadi bagus harus latihan. Untuk bisa punya materi juru bicara world tour yang berdurasi 2 jam, gue nulis dan melatih materi ini selama 6 bulan. Jadi nggak ada orang bisa bagus kalau nggak pakai latihan. Jadi itu bisa jadi salah satu tips yang paling penting. Itulah tadi 3 tips stand up comedy dari gue. Sama yang mengenalku pun terbagi 2, yang merasa muak dan yang merasakan hal yang sama bahwa busuknya ini...